Kamera rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan kasih tahu kalian gimana caranya agar channel YouTube kalian bisa mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu cuma 5 jam. Apalagi buat para YouTuber pemula yang baru buat channel, yang baru ngupload video, pasti sebagian besar belum banyak yang tahu. Oke, kalian penasaran kan? Oke, langsung saja tonton tutorialnya sampai selesai. Sebelum menonton tutorialnya, jangan lupa buat teman-teman di subscribe channel saya agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Baik teman-teman, langsung saja. Kalau kalian baru buat sebuah channel, pasti kebanyakan saling meng-sub-sub-sub sendiri, sebenarnya itu pun juga bisa. Nah, teman-teman bisa lihat di akun YouTube saya ada beberapa akun. Ada berapa? Kita lihat aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 akun teman-teman. Nah, di sini saya tidak memakai 11 akun Gmail. Biasanya kan kalau kalian mau buat channel lagi, pastinya membutuhkan email lagi. Jadi harus buat email lagi, konfirmasi lagi. Itu kan pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dan di sini saya hanya menggunakan 2 akun email aja teman-teman. Itu pun kalau mau dilanjut lebih banyak lagi juga bisa. Nah, gimana caranya? Langsung saja. Oke, di sini saya lanjut pakai HP satunya lagi yang belum terisi banyak beberapa akun. Oke, langsung saja. Pertama-tama seperti biasa kalian buka Google dulu. Terus tulis di pencariannya YouTube Dashboard. Terus kalian pilih aja yang paling atas YouTube Dashboard, kalian klik. Kalau kalian udah muncul tampilan kayak gini, kalian klik pojok kanan atas. Ini ada akun dengan DPW. Ini akun sembarang. Kalian klik aja. Terus kalian pilih ke setelan YouTube. Ya, ini ada gigi roda ini. Kalian klik. Kalau kalian udah muncul kayak gini, kalian zoom aja. Ini ada akun Anda. Lihat fitur tambahan buat channel baru. Nah, kalian langsung saja klik buat channel baru. Kalau udah tampilan kayak gini, berdasarkan survei saya, teman-teman hanya menggunakan 1 Gmail saja, kalian bisa membuat sekitar 20 akun. Dan insya Allah, ini lebih cepat daripada kalian dengan membuat email lagi, konfirmasi lagi. Oke, langsung saja. Di sini ada nama akun merek. Ini adalah nama akun yang kalian mau buat. Oke, kita langsung klik aja. Coba kita buat namanya AAA. Langsung kalian klik buat. Buka dengan Chrome. Nah, di sini kalian langsung dilanjutkan ke YouTube. Nah, coba kita cek channelnya. Nah, di sini ada teman-teman, namanya
AA. Lah, coba kita buat untuk mensubscribe. Kita lain kali aja. Coba kita mensubscribe CD channel. Lah, di sini ada 566 subscribe. Lah, coba kita untuk mensubscribe-nya. Apakah bertambah? Coba kita cari lagi CD channel. Nah, ternyata tambah teman-teman. Jadi ini subscribe-nya real sekali. Nah, di sini adalah CD channel, ini adalah channel akun saya, yaitu prank, film, dan banyak lagi. Pokoknya kalian mau lihat-lihat video saya bisa lihat di sini. Oke, kita langsung kita kembali lagi di Chrome. Kalau udah gini, kalian klik kembali aja. Terus kalian klik kembali lagi. Kalau kalian udah gini, kalian klik aja ini. Akun lagi. Kita kembali ke Creator Studio. Terus kalian langsung saja pilih lagi, pilih akun W ini, terus pilih gigi Garuda. Kalau udah gini, kalian langsung saja klik lihat semua channel saya atau buat lebih baru atau channel baru. Oke teman-teman, langsung saja klik buat channel baru. Ini buat channel baru lagi. Nah, sekarang kita namai, tadi kan AAA, sekarang ganti BBB. Langsung kalian saja klik buat. Sambil ditunggu. Nah, kita buka dengan Chrome. Chrome lagi. Nah, di sini kita langsung dilanjutin ke YouTube. Coba kita lihat akunnya. Apakah ada? Ya, ternyata ada teman-teman. Di sini ada BBBB. Coba kalian klik. Terus ini lain kali, coba kalian untuk mensubscribe lagi CD channel. Tadi kan 567, sekarang kita subscribe aja semuanya. Coba kita lihat lagi apakah bertambah. Nah, ternyata bertambah teman-teman. Nah, di sini ternyata real sekali subscribe-nya. Terus kalau udah gini, kalian kembali lagi ke Chrome, coba kita buat lagi. Oke, kalian kembali lagi. Terus kembali lagi. Terus kalian seperti biasa klik dulu W. Ini pojok kanan ini W. Terus pilih Creator Studio. Oke, kita lanjut. Kita buat contoh satu lagi. Kita klik lagi W yang pojok ini. Terus pilih gigi roda. Terus pilih lagi seperti biasa, lihat semua channel saya atau buat channel baru. Oke, coba sekarang kita hitung dengan waktu. Butuh beberapa waktu untuk buat satu akun dan untuk mensubscribe-nya. Coba kita hitung pakai waktu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 20 detik teman-teman. Ternyata coba kita hitung dengan kalkulator. Tadi butuh waktu 20 detik terus dikalikan 1000 subscriber. Nah, totalnya 20.000 detik. Terus sekarang kita bagi 3600, kan 1 jam kan 3600 detik. Nah, jadi kalian kurang lebih kalau buat akun terus mensubscribe lagi kalian butuh waktu sekitar 5 jaman teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke Chrome. Kalau kalian udah membuat sekitar 20 akun, jangan lupa di subscribe dulu teman-teman biar tidak mubazir. Oke teman-teman, gimana cara ini? Cepat sekali kan? Apakah sangat memudahkan? Tapi ada kekurangannya. Cara ini sangat cepat sekali untuk mendapatkan 1000 subscriber. Tapi saran saya sih dibiarin kurang 200 atau 300. Nanti biar channel kalian itu ada yang nonton, biar nggak pasif gitu. Soalnya kan kalian juga membutuhkan 4000 jam tayang. Lah, sambil berjalan dapat 4000 jam tayang dan 1000 subscriber gitu. Lah, itulah tadi tutorialnya cara mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu kurang lebih 5 jam. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Buat teman-teman, seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel saya agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Buat kalian, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.